Sementara akibat anak bermain api di dalam rumah, satu unit rumah berlantai dua hangus terbakar. Satu orang mengalami luka-luka saat berusaha memadamkan api. Kebakaran melanda satu unit rumah berlantai dua di pemukiman padat penduduk Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat sore. Api membakar bagian lantai dua rumah tersebut hingga membuat kepulan asap tebal membumbung tinggi. Warga yang panik bergegas bergotong royong memadamkan api. Pas naik loteng, abang saya langsung teriak, Masya Allah, tinggi itu api gede banget. Itu main, berarti ya main, tahu main api? Anak kecil, ponakan. Oh, ponakan. Dia emang langsung turun. Tapi ponakannya selamat ya? Alhamdulillah, selamat. Tak berapa lama, sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta datang dan berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 9 unit mobil damkar. Tinggal, rumah tinggal 2 lantai, ukurannya 3x10 kurang lebih, yang terbakar adalah di lantai 2. Habis untuk yang di lantai satunya setengah dari ruang tamu sampai ke dapur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu orang warga terluka karena terjatuh saat berusaha memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.